Okay, come to the second part. How the government, the Central Java come to ASEAN, why they come and before they come? Okay. Jadi pada tahun 1971 itu merupakan tahun pertama ditemunya gas di Lok Semawe di Aceh. Nah, jadi pada waktu itu setelah gas mulai operasi, ternyata banyak pabrik-pabrik sampingan yang muncul. Contoh seperti pabrik pupuk Asia, PT PIM, ya, pabrik PIM, ya. Kemudian juga muncul KRAF. Pada waktu itu banyak tenaga kerja itu yang dikerjakan adalah orang luar, sementara orang Aceh ini menjadi penonton. Kesenjangan ekonomi ini membuat orang Aceh tidak sabar. Nah, akhirnya orang Aceh berontak. Ini yang penyebab pertama, karena kesenjangan ekonomi membuat orang Aceh berontak. Jadi orang Aceh ini menuntut supaya Jakarta adil dalam hal ekonomi ini. Harus memberikan perhatian besar kepada putra-putri yang ada di Aceh. Ini kalau kita mulai, nah, kan, bahwa mulai dari 1971, nah, Jawa Aceh ini, nah, ก็มีบริษัทนะเข้ามาลงทุนนะเปิดโรงงานโดยเฉพาะโรงงานผลิตปุ๋ยโรงงานผลิตแก๊สนะโรงงานผลิตอุตสาหกรรมต่างๆเกี่ยวกับสิ่งของอุปโภคบริโภคเนี่ย